Yo, para pendengar Stay Youtubers Indonesia, selamat malam dan balik lagi di Rabu Riddle. Dan di sini pembawanya adalah gue, Gizan Guson. Dan langsung saja kita balik ke Riddle nomor 28 kemarin. Ada kata dalam bahasa Indonesia yang selalu dibaca salah. Kata apakah itu? Dan jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena kata-kata bahasa Indonesia yang selalu dibaca salah itu adalah salah. Kalian sudah paham? Baiklah, langsung saja kita masuk ke riddle nomor 29. Ada sebuah rumah yang dindingnya semua menghadap ke selatan. Seekor beruang melintas di depannya. Apa warna bulu beruang itu? Gua ulang ya. Ada sebuah rumah yang dindingnya semua menghadap ke selatan. Seekor beruang melintas di depannya. Apa warna bulu beruang itu? Oke. Kalau kalian bisa tahu jawabannya, kalian bisa buat di komen. Dan jangan lupa subscribe channel Youtubers Indonesia. Dan silahkan dilihat video-video Rabu Riddle yang sebelum-sebelumnya. Oke. Mungkin segitu dulu yang bisa gue bacain. Oke. Dan see ya. Dadah.